Teh, Kak, bantuin Maudy dong. Maudy bingung, Maudy mau ikutan ujian lagi. Bingung kenapa, Mod? Gini, Teh, kan di materi ujiannya ada macam-macam ukuran kertasnya. Nah, Maudy bingung, susah ngapalinnya, Teh. Oh, itu, Mod. Tenang, Mod, kita bantuin. Nah, ini, Mod, macam-macam ukuran kertas. Nah, yang paling gede ini namanya ukuran A1. Nah, ukuran terbesar kedua ini namanya A2, Mod. Nah, kalau ukuran ketiga terbesar ini namanya A3. Nah, kalau yang ini A4. Nah, sedangkan ini ukuran A5, Mod. Nah, sedangkan yang ini ukuran A6, Mod. Nah, yang ini ukuran A7. Nah, sedangkan yang ini ukuran A8. Oh. Nah, jadi ukuran A2 itu setengahnya dari A1. Ukuran A3 setengahnya dari A2, Mod. Oh, gitu. Berarti ukuran A4 setengahnya dari A3. Betul, Mod. Begitupun seterusnya. Oh, iya. Jadi, semakin besar angkanya, semakin kecil ukurannya. Semakin kecil angkanya, semakin besar ukurannya. Jadi, yang benar yang mana, Teh? Iya, Mod. Jadi semakin besar angkanya, semakin kecil ukurannya. Iya, semakin kecil angkanya, semakin besar ukurannya. Hah, gimana sih? Bukannya ngerti, malah makin bingung. Ah, udah ah, mau belajar sendiri aja ah. Emang benar kan? Iya, Teh.